kakak seharusnya nikah sama Harapan, tapi... Tapi cinta itu memang jodohku. Bukan, Mas. Kamu yang memaksakan cintamu sendiri. Cinta, cinta. Ini memang sudah takdir kita. Sudahlah, lebih baik kamu siap-siap sekarang, ya. Karena penghulu akan datang dalam satu jam. Kamu gak usah khawatir, Mas. Aku udah siap. Bagus. Terus di mana harddisknya? Adik iparku tersayang. Kamu tenang aja. Aku tidak akan main-main dengan calon istriku cinta. Aku akan berikan, tapi itu nanti setelah aku berikan dengan cinta secara sah. Kamu lebih baik siap-siap sekarang, cinta. Sebentar lagi aku akan menikah dengan cinta. Iya nih, lama banget ya. Padahal kita udah dari pagi di sini. Kenapa belum datang juga? Gawat, ini bisa telat. Ya, halo, Pak. Halo, Pak. Di mana? Ini, Pak. Ban saya lagi bocor nih, Pak. Ya udah cepet, Pak. Ya, saya udah telat ini. Ah, iya. Secepatnya saya ke sana, Pak. Din, sekarang kakak benar-benar merasa berdosa sama Mas Revan. Iya. Aku ngerti perasaan kakak. Tapi kakak ngelakuin ini semua demi Kak Revan dan keluarganya, kan? Kakak gak punya pilihan lain, Din. Selain kakak harus melakukan pernikahan ini. Iya. Kak, apapun yang kakak lakuin, itu semua demi kebahagiaan kakak dan Kak Revan. Jadi apapun itu, aku akan support kakak. Aku akan selalu ada buat kakak. Serikin, angkat. Ya, halo, Bos. Ingat ya, kalian harus awasi Reva. Jangan sampai dia datang ke sini. Oke, Bos. Tenang aja, Bos. Dan kalian harus ingat, Revan itu orang yang cerdas. Aku yakin dia akan datang ke sini. Apalagi dia mempunyai kekuatan cinta yang akan membantu dia melakukan apa saja yang tidak logis. Ingat itu. Tenang aja, Bos. Bos gak usah khawatir. Semuanya serahkan pada kita-kita, oke? Pak. Ayo cepat. Udah, ayo masuk aja. Ayo cepat, ayo. Ayo, Pak, lama banget jalannya. Ayo. Iya, maaf. Langsung siapin berkasnya ya, sebentar. Iya, Pak. Cinta, Cinta, ayo cepetan keluar. Penghulunya udah datang tuh. Cinta, ayo keluar. Iya, Mas, sebentar lagi.
sebentar lagi hidup kakak akan berantakan, Gil. Enggak, Kak. Aku yakin keajaiban itu pasti ada. Jadi Kak Cinta harus yang sabar, ya. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Calon istri saya itu tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi saya mohon Bapak yang akan menjadi walinya. Baik. Terima kasih, Pak. Ini dia calon istri saya, Cinta. Dan yang di sebelahnya calon adik ipar saya. Hai Cinta, penghulunya sudah menunggu dari tadi. Sudah bisa kita mulai pernikahan ini? Bisa, Mom. Kalau bisa lebih cepat lagi. Oke, kalau begitu kita mulai akad nikahnya.